Listen only mode. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Agustus. Seperti biasanya, hari ini kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga stocks to watch, ya. Mungkin langsung saja kita masuk ke agenda pertama. Kembali lagi hari ini kita indikasinya bearish, ya. Sudah 3 hari berturut-turut, bisa dibilang. Kita berekspektasi bahwa pasar akan bearish, namun kenyataan pasar ya malah bergerak sebaliknya ya. 2 hari lalu kelihatannya IHSG masih masih naik ya, tapi kalau kita berkaca pada apa pada pasar regional ya atau pada pasar global juga ya, rata-rata sih turun ya. US ini sudah turun 7 hari berturut-turut ya, dan regional juga kelihatannya ikutan turun ya. Namun memang IHSG ini kelihatannya masih cukup kuat ya, sentimen positifnya kelihatan masih cukup besar ya. Namun kembali lagi hari ini ya, kami masih berekspektasi bahwa IHSG akan finally akan mengalami penurunan. Kita lihat untuk market driver yang hari ini ya, kita berkaca pada pasar regional ya, sorry di sini. Oke, kita berkaca pada pasar regional ya. Nikkei tadi pagi dibuka melemah ya, ini juga seiring dengan pelemahan yang terjadi pada bursa Wall Street ya, karena ada kecemasan dari investor ya bahwa bank di Eropa ya likuiditas atau apa capitalnya ini kurang ya. Jadi dan selain itu ya, dari Jepang juga kelihatannya kemarin ya Bank of Japan merilis detail untuk kebijakan stimulus mereka, namun itu juga kembali direspon negatif oleh pasar ya, karena pasar menilai stimulus di pasar real ya itu sangat sedikit, sangat minim, sehingga tidak ada efek yang akan terjadi, akan signifikan ya. Jadi kalau tidak salah itu stimulus di pasar real itu hanya sekitar 7 triliun yen atau 7,5 triliun yen ya, memang di atas ekspektasi sekitar 7 triliun yen. Namun kembali lagi pasar melihat bahwa angka itu sangat kecil dibandingkan dengan total stimulus yang dikeluarkan, yaitu sekitar 275 triliun yen begitu. Lalu yang kedua ya, kita lihat dari pasar oil juga, dari oil market. US crude oil kemarin ditutup di bawah level $40 per barrel. Ini level terendah sejak April. Ya, ini juga ada kecemasan bahwa supply oil yang terlalu banyak ya kemungkinan akan meminimalisir sentimen positif yang datang dari pelemahan dolar. Ya, jadi kalau kita ingat pada 1-2 bulan terakhir, rally yang ada di US dollar itu kebanyakan dikarenakan oleh dolar yang melemah. Namun belakangan ada sentimen yang lebih negatif ya, sentimen negatif dari apa supply atau cadangan minyak yang ada di pasar, yang ada di US ya. Jadi memang
Untuk oil sendiri yang mengalami penurunan lebih tajam itu belakangan ini ya, memang itu adalah US crude oil. Sedangkan kalau kita lihat di WTI, ini adalah Brent ya, Brent oil yang benchmark global ya, ini masih bertengger di level hampir 42 dolar per barrel ya, masih cukup kuat dibandingkan dengan US crude oil. Lalu kita masuk untuk stocks to watch ya hari ini. Yang pertama ada ASI atau Astra Internasional. Di sini ASI sendiri berharap ya pada tahun ini revenue akan berada di level sekitar 190 sampai dengan 200 triliun rupiah ya, dengan kenaikan itu sekitar 8,5% secara year on year. Dan Astra sendiri mengatakan bahwa kenaikan kinerja sendiri pada tahun ini akan ditopang oleh pertumbuhan bisnis finansialnya atau banknya ya. Lalu mereka juga mengatakan mereka akan menggelontorkan dana sekitar 5,17 triliun untuk ekspansi di bisnis infrastruktur. Lalu yang kedua ada BTN ya, di sini mereka mengalokasikan dana sekitar 700 miliar rupiah untuk mengakuisisi tiga subsidiary di bidang investment management, lalu di bidang financing, dan juga yang ketiga itu di bidang asuransi. Yang ketiga ada Pepro. Di sini mereka berencana untuk membangun mall ya, dan hotel dengan total investasi sekitar 600 miliar. Dan mereka mengatakan ya, ini yang penting ya, mereka mempunyai visi ya bahwa recurring income ini akan tumbuh sekitar 10-15% dalam 5-10 tahun ke depan ya. Ini jauh di atas level sekarang, itu di level 3-4%. Lalu yang terakhir ada SMBR, Semen Batu Raja. Di sini mereka mengharapkan bahwa pabrik baru mereka akan selesai pada Juli tahun depan ya, pada Juli 2017, dan kapasitas produksi akan naik sekitar 1,8 juta ton ya, dari sebelumnya itu sekitar 2 juta ton ya. Dan setelah pabrik ini selesai, kapasitas akan naik menjadi 3,85 juta ton ya, dan total investasi yang dikeluarkan oleh Semen Batu Raja untuk pabrik ini totalnya senilai 2,3 triliun rupiah. Baik Bapak Ibu, kita masuk untuk Q&A ya. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan. Di sini saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan ya. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan dari Pak Rudi ya. Selamat pagi Pak Rudi. Mohon reviewnya untuk saham HMSP. Untuk short term seperti apa dan long term seperti apa? Oke, HMSP. Baik, untuk HMSP Pak, kelihatannya ya level resisten yang kita bahas ya 1-2 hari terakhir ya, which is itu di level 4.000, kelihatannya sudah kembali ditembus Pak ya. Jadi untuk short term ya kelihatannya akan bullish ya, masih akan mencoba untuk menuju ke level sekitar 4.200. Oke, ada potensi bahwa harga akan menuju ke level 4.200 untuk jangka pendeknya ya. Dan kalau ditanya untuk jangka panjang, kelihatannya juga masih bullish Pak, masih rally ya. Dan untuk jangka panjang saya rasa pergerakannya cukup bagus. Kalau kita lihat pergerakannya dari jauh dari awal, dari tahun 2010 ya sampai sekarang,
kita ambil MA20 ya. Ini juga cukup cukup bagus, cukup menarik ya. Harga begitu harga menyentuh MA20-nya di time frame jangka panjang ya. Harga ini akan kembali naik lagi ya, kembali kembali rally. Dan yang menarik ya, harga sekarang ya, ini sudah di low-nya atau harga di low-nya itu sudah menyentuh level hampir MA20-nya, which is kita bisa lihat di sini ya. Setelah menyentuh hampir menyentuh MA20, harga kembali rebound ya, dan rally ya, dan kemungkinan ada kemungkinan bahwa untuk jangka panjang ya, dia bisa lanjut rally menuju ke level all time high-nya, yaitu which is itu di level 4480, Pak. Oke, jadi untuk both long term dan juga short term kelihatan HMSP masih akan melanjutkan kenaikannya, begitu, Pak. Mungkin sedikit menambahkan ya, di sini juga MACD kelihatan ada golden cross ya. Lalu stokastik juga kelihatannya masih cukup sehat ya, masih masih belum overbought ya. Jadi mungkin untuk jangka panjang kita bisa masuk gitu, Pak. Baik, kita lanjut ya dari Pak Rudi kembali ya. Ini pertanyaan kedua untuk saham BJTM, Bank Jatim, apakah akan terus naik? Untuk Bank Jatim, Pak, kalau kita lihat kenaikan yang terjadi ya, ini didukung oleh volume yang cukup besar ya. Secara teori, dengan adanya volume yang besar, biasanya rally ini akan berlanjut. Ya, dan kita lihat juga MACD dan stokastik kelihatan masih menggambarkan atau masih mencerminkan bahwa harga ini masih akan terus mengalami kenaikan, Pak. Begitu. Oke, lalu di sini ada pertanyaan mengenai gudang garam. Dari Pak Stevi, selamat pagi juga Pak Stevi, lalu dari Pak Junaidi ya. Untuk gudang garam, kalau kita lihat seperti trading plan yang kita bahas kemarin ya, untuk gudang garam entry kita bisa coba entry di level 67, sorry di level 68.000 sampai dengan 68.500. Mungkin kalau 69.000 masih bisa kita antri ya. Jadi karena kenapa saya cukup rileks ya dengan entry point-nya. Selama itu di bawah level 70.000 saya rasa masih cukup oke ya. Karena kalau kita lihat risk to reward-nya ya, di sini kalau kita pasang stop loss ya di bawah level 67.000 ya. Stop loss di bawah 67.000 dengan take profit ini di level sekitar 74.000, saya rasa resikonya cukup kecil ya, relatively cukup kecil dibandingkan dengan upside gain-nya. Ya, jadi selama entry point-nya itu di bawah 70.000 saya rasa masih cukup oke ya.
masih make sense. Dan kalau kita lihat stokastik di sini sudah oversold ya, dan MACD di sini sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah ya. Jadi mungkin dalam jangka pendek ini kita sudah bisa berekspektasi bahwa gudang garam ini akan kembali rally ya. Mudah-mudahan bisa mencapai target kita yaitu di level 74.000 begitu. Lalu di sini menyambung pertanyaan mengenai HMSP ya dari Pak Robertus. Bila ingin beli HMSP sebaiknya di harga berapa? Untuk HMSP Pak, kalau untuk entry ya, mungkin karena ini strateginya breakout Pak ya, karena kemarin ini sudah break dari level resistannya di 4.000, mungkin kita bisa mencoba entry ya di level mendekati 4.000 ya, mendekati level 4.000. Dan mungkin untuk berjaga-jaga ya, untuk stop loss-nya mungkin kita bisa pasang di level di bawah 3.900 atau di bawah 3.850 ya. Dan mungkin untuk take profit dalam jangka pendek ini kita bisa mencoba di level 4.200 Pak. Ya, jadi mungkin untuk entry-nya kita bisa mencoba di level mendekati 4.000 begitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka di sini dan saya akan menjawab pertanyaan pertama ini dari Bapak M. Suartono yang menanyakan bagaimana dengan Telkom karena kemarin turun hampir 4%, berapa support dan resistennya. Baik, untuk Pak M. Suartono di sini kalau kita lihat untuk saham Telkom dari sisi teknikal saat ini ada support yang cukup kuat itu di sekitar level EMA 20. Jadi kami melihat di sini jika Bapak ingin masuk untuk saham Telkom atau ingin melakukan pembelian kembali itu bisa dilakukan di kisaran level 4.200. Jadi di level EMA 20 di sini. Dan untuk level resisten terdekat saat ini adalah di level swing high-nya yaitu di sekitar level 4.560. Jadi berada di sekitar level 4.560 untuk level resisten terdekat. Namun kalau kita melihat dari target price untuk jangka menengah di sini kita bisa menggunakan Fibonacci dan mendapatkan target price itu di sekitar level 4.900. Namun sekali lagi ini untuk jangka menengah dan untuk jangka pendek sendiri saat ini resisten terdekat adalah di level 4.560. Sedangkan jika Bapak ingin mengoleksi mungkin bisa mulai dilakukan akumulasi pembelian di sekitar level 4.265 dan sekitar level 4.200 untuk jangka pendek demikian Pak.
Dan selanjutnya untuk pertanyaan Ibu Riniwati yang menanyakan untuk support dan resisten BTN terdekat di sini kalau kita lihat untuk support dan resisten berada di level support 1950 dan level resisten terdekat adalah di level sekitar 2095. Jadi jika Ibu memang sudah memiliki, kami masih bisa sarankan untuk masih bisa di hold. Karena untuk saham BTN sendiri prospeknya masih cukup baik menurut kami. Namun jika harga turun dan turun ke bawah level 1950, baru kami bisa sarankan untuk dilakukan cut loss. Demikian, Bu. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto ini minta diperlihatkan untuk Fibonacci-nya di sini, Pak. Kami mohon maaf karena untuk Fibonacci di sini tampaknya tidak terlalu terlihat dengan jelas, tapi di sini kami mengambil Fibonacci ini dari level 0% di bawah kemudian menarik sampai dengan ke level paling tingginya yaitu di sekitar level 4.500 dan kami mendapatkan target price terdekat yaitu di level 127,2% Fibonacci di level 4.920. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Junaidi Syukur, bagaimana Telkom jika sudah jika sudah masuk? Baik, untuk Bapak Junaidi Syukur, jika sudah memiliki saham Telkom, kami masih bisa sarankan untuk di hold karena saat ini trennya sendiri masih bullish dan belum dan penurunannya menurut kami ini masih merupakan koreksi sehat. Jadi belum turun di bawah level support karena sekali lagi untuk level support adalah di sekitar level EMA 20 di sini yaitu di level 4.200. Jadi jika harga turun di dan ditutup di bawah level 4.200 baru kami sarankan untuk dilakukan cut loss atau dilakukan penjualan. Tapi kalau selama harga masih bergerak di atas level 4.200 kami masih bisa sarankan untuk di hold karena dari sisi kinerja sendiri untuk Telkom ini masih cukup baik dan masih mendukung. Dan jika harga ternyata berhasil rebound dari level 4.200 ini, kami bisa sarankan untuk dilakukan averaging down. Jadi dilakukan pembelian kembali di sekitar level 4.200 dengan catatan harga masih cukup sustain dan bergerak di atas level EMA 20. Tapi jika harga bergerak di bawahnya, kami bisa sarankan untuk cut loss. Demikian, Pak.
Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Haryanto yang menanyakan review untuk Panin Bank, buy dan sell di level berapa. Baik Pak, kalau kita lihat di sini kami sudah menggambarkan untuk channel bullishnya di sini di untuk saham Panin Bank sendiri dan Bapak mungkin bisa melakukan pembelian ini jika harga berada di level bawah atau di level support di channel ini. Jadi mungkin bisa dilakukan pembelian di sekitar level 782 di sini kalau kita lihat mungkin bisa mulai mulai dilakukan akumulasi 1-2 fraksi di atas atau di bawah level 782. Sementara untuk level resistennya ini berada di sekitar level 850. Jadi Bapak bisa menggambar untuk channel bullish dan melakukan pembelian jika harga menyentuh support dan melakukan penjualan saat harga menyentuh resisten. Demikian, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eko Aprianto yang menanyakan untuk saham agro, mengapa terjadi penurunan? Apakah ada isu yang kurang bagus? Untuk saham agro sendiri, kami tidak mendengar ada berita apapun, Pak, yang menyebabkan penurunan dari harga saham agro. Namun kami rasa memang karena kemarin kenaikannya ini sudah cukup signifikan, kalau kita lihat pergerakannya sendiri cenderung kurang wajar, jadi kenaikannya terlalu terlalu signifikan dan terlalu cepat sehingga kami rasa tidak wajar sehingga hal ini menyebabkan penurunan penurunan dari saham agro juga terjadi koreksi yang memang seharusnya sudah terjadi. Jadi memang koreksinya menurut kami cukup sehat sehingga jika Bapak memang masih memiliki saham agro, kami bisa sarankan untuk dilakukan penjualan di harga yang cukup tinggi. Jadi, sebaiknya dilakukan segera untuk sell on strength. Demikian, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya dengan Marta di sini. Ini ada pertanyaan dari untuk saham SMGR. Ini dari Bapak Andri, bagaimana ke depannya untuk SMGR? Jika Bapak sudah punya, ini saya sarankan untuk hold saja karena SMGR pada perdagangan 2 hari lalu itu sudah berhasil menembus level resistennya, walaupun kemarin ini ditutup koreksi, tapi untuk saat ini sendiri ini SMGR ini memiliki potensi untuk menembus level resisten berikutnya yaitu di level 10.150. Jadi jika sudah punya saran saya di hold saja untuk SMGR, kita lihat pergerakan harga untuk hari ini. Jika memang hari ini berhasil menguat dan menembus level
resisten ini bisa di hold, tapi kalau misalnya dibuka, kalau misalnya nanti ditutup turun ini diperkirakan memang masih akan bergerak sideways gitu. Jadi mungkin bisa dilihat untuk perdagangan hari ini untuk SMGR. Secara laporan keuangan sendiri, sebenarnya SMGR kalau kita lihat walaupun mengalami penurunan, tapi ini cenderung lebih baik dibandingkan lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Revenue turun tipis 1,35% dan net income turun 10%. Jadi kami rasa dari sisi kinerja itu walaupun masih membukukan penurunan, tapi ini masih cenderung masih lebih baik dari industri. Selanjutnya untuk saham Alam Sutra atau ASRI. Nah, untuk saham Alam Sutra ini, jika sudah memiliki saham ini pertanyaan dari Pak Ipong. Pak Ipong sudah memiliki, bagaimana sarannya? Memang Alam Sutra ini kalau kita lihat di jangka pendeknya, pergerakannya ini cenderung sideways untuk Alam Sutra. Nah, saran kami untuk Alam Sutra ini bisa dilakukan sell on strength karena saat ini sendiri tertahan di level sekitar 540 sampai 550. Mungkin bisa di hold saja di sell on strength nanti di sekitar level resistennya yaitu 560 untuk sementara karena masih bullish, jadi kami masih sarankan untuk hold saja hingga nanti menembus level resisten. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, ini mungkin bisa dilakukan buy on weakness itu di level sekitar 500 kalau nanti Alam Sutra ada koreksi. Selanjutnya untuk saham Waskita Karya. Nah, untuk Waskita ini secara jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah itu masih bullish untuk Waskita. Saran kami di hold saja untuk Waskita, di mana untuk saat ini target resisten selanjutnya ini adalah di level 2850. Bagi yang belum memiliki bisa dilakukan buy on weakness untuk saham Waskita ini sekitar level 2700 sampai 2720. Yang terakhir dari saya untuk saham Astra Internasional, ini untuk saham Astra Internasional, pertanyaannya berapa level resisten untuk saham Astra saat ini? Jadi memang saham Astra dalam 3-4 hari perdagangan terakhir ini mengalami lonjakan yang signifikan. Jadi saran kami untuk Astra ini bisa di hold saja karena memang saat ini pergerakannya masih bullish. Resisten selanjutnya untuk saham Astra adalah di level 8200 karena kemarin sendiri ini ditutup di level resistennya. Selain itu Astra juga di pergerakan positifnya, pergerakan kenaikannya ini memang didukung dari berita bahwa Astra kemarin baru saja meluncurkan dua varian mobil terbarunya untuk tipe LCGC yaitu Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Ini di mana ini merupakan mobil MPV untuk LCGC yang merupakan mobil untuk 7 penumpang dan ini diharapkan bisa membus penjualan mobil Astra untuk tahun ini. Untuk LCGC sendiri saat ini kontribusinya bagi Astra Internasional ini saat ini adalah 20% terhadap total penjualan mobil dari Astra. Jadi dengan meluncurkan varian baru ini diharapkan bisa membus penjualan Astra untuk tahun ini demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siani ini untuk
saham LPCK. Jadi Ibu Siani ini ada membeli LPCK di harga tinggi. Kalau mau di average down sebaiknya berapa? Jadi untuk LPCK saat ini kalau kita lihat memang pergerakannya masih sideways, Bu. Di harga saat ini yaitu sekitar level 7, di sekitar level 7.300 sampai level sekitar 8.000, ini memang masih sideways. Secara fundamental memang LPCK ini sebenarnya perusahaannya cukup bagus, jadi apalagi mereka juga tidak memiliki hutang, tapi memang untuk perusahaan ini LPCK ini karena memang mereka dulu itu sangat tergantung pada penjualan lahan industri dan sekarang mulai berganti ke penjualan komers penjualan hunian residensial dan komersil. Memang ada shifting di sana sehingga membuat dari sisi laporan keuangan ini mengalami penurunan. Jika mau membeli LPCK untuk average down, saran kami bisa dilakukan ini di sekitar level EMA 100-nya, yaitu di level 7.000, di bawah 7.200. Jadi ini merupakan harga yang cukup baik jika nanti harga turun di bawah 7.200, demikian. Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum diajukan. Bapak Ibu bisa kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut di esok hari. Terima kasih untuk keikutsertaannya dan pertanyaannya. Selamat pagi dan sukses selalu untuk investasi dan trading Bapak Ibu.